warteg Bahari. Ke warung Lilis aja. Bajai, Bang? Enggak. Oh, enggak? Saya lapar. Ke tempat kursus bahasa Inggris. Ngaco. Ngaco kenapa? Masa lapar ke tempat kursus bahasa Inggris? Saya mau kursus. Saya mau makan. Antri saya dulu, sebentar, deket. Boleh, asal 20 ribu. Deket, 10 ribu aja. Mau ngapain? Kan tadi udah saya bilang mau ke tempat kursus. Kan kita enggak, Dil. Abang langsung naik aja, kirain oke. Saya enggak oke kok. Please. No. Hey, you. Come on. Tadi kan nawarnya 10 ribu. Kok sekarang ngasih uangnya 20 ribu? Kembaliin. Gak ada. Gimana dong? Gak usah dikembaliin aja. Kembaliannya buat ongkos pulang. Saya gak punya uang buat kembalian. Tukerin. Permisi. Beli apa? Nggak beli, nuker duit. Jangan balik. Nuker duit. Maaf, saya juga perlu buat kembalian. Mau nuker duit, ada nggak? Ada-ada aja. Saya kan bayarnya 20 ribu, oh kembalinya 20 ribu juga. Saya mau ke rumah sakit Bersalin sebentar. Titip warung ya, Po? Iya. Kebetulan Kang Parman datang. Mau kemana? Ke rumah sakit Bersalin. Dia lagi nyari cat warna abu-abu monyet. Nggak ada. Yang nggak ada, Mas Gun, apa cat warna abu-abu monyet? Dua-duanya. Kenapa, Bos? Gun nggak bisa ditelepon. Mati. Hah? Permisi, Ko. Ya?
Tadi ada yang nyari cat warna abu-abu monyet? Kagak. Yang kagak yang nyari cat warna abu-abu monyet? Apa cat warna abu-abu monyet? Dua-duanya. Kang Parman, Wina udah mau lahiran. Hah? Cece, Jangan di sini. Ini bukan klinik bersalin. Ini toko bangunan. Tahan. Aku hanya. Ini jalan kemana? Ini ke toko bangunan yang lain. Balik ke rumah sakit aja. Kan Mas Kun belum ketemu. Tapi Wina mau lahiran. Ini yang mana dulu nih? Cari Mas Kun apa lahiran dulu? Mendingan juga lahiran dulu ya. Bos, saya udah kesana kemari tapi nggak ada cat warna abu-abu monyet. Gun, tadi kamu dicari supir bajai. Siapa? Supir bajai. Siapa namanya? Nggak tahu. Ngapain nanya saya? Nggak tahu. Orangnya gimana? Kurus, kecil, setengah tua. Pakai baju warna merah? Iya. Baju warna merahnya gedombrang-gedombrang? Iya. Di dalamnya pakai kaos hitam ada gambar huruf S? Iya. Waduh, kenapa kamu nggak bilang sama saya? Dia nyari Gun, bukan bos. Bos, saya boleh izin mau ke rumah sakit. Istri saya di sana, dia mau melahirkan. Kayaknya sekarang udah waktunya, bos. Berhenti sendiri. Kenapa berhenti? Mesinnya mati. Hidupin lagi. Barusan itu saya lagi nyoba ngidupin lagi. Terusin. Bensinnya habis kali. Masih ada sedikit. Ini pasti mesinnya. Kenapa? Nggak tahu. Harus diperiksa dulu. Nggak ada waktu. Berarti harus didorong. Ya udah dorong. Dorong? Masa Lilis yang ngedorong? Lagi belajar nyetir bajaj, Tante. Mogok, berkokok. Wah, cewek supirnya. Kok didorong? Emang gak ada mesinnya? Lis, tadi Akang ke warung Lilis mau makan. Akang belum makan siang. Sarapan pagi juga enggak. Sabar, Kang. Udah dekat. Paling 2 kilo lagi. Pelan-pelan.